Halo Dulur, ini datang lagi produk RDW, barang baru ini Dulur. Barang baru. Oh. Mas Pelo yang membuka. Kok dawa men Mas powernya iki Mas? Nendi dal wae? Iki ini NS 15.000. Ini por apa aku nggak tahu lor ini lor. Pokok dikirim arep bose. Buka nanti GT lap sing cilik iki mau tol. Lho, wah dawa men rek. Por apa iki rek? Por sak meter rek. Wah, aku nggak minta ini lor sama bose. Tiba-tiba dikirim ini ya. Apa iki lor? Gua wae rambore. Se lian jon. Sak meter iki. Iki kayae kelas ya kalau dal. Wes. Hah? Malah tinggal ngaleh. Wah. Shooting. Kita lap. Padahal ini adalah sik unboxingnya ini gak pening John. Padahal ini dong es bisa lagi John itu bukan dong itu belum buka belum poro apa ini John? Wah gak roh aku penasaran kita buka lur. Yang ini GT Lab HT 4800 kita ada power ki. Dalamnya pi aku juga nggak tahu. Dalamnya power ini juga nggak tahu ya. Kalau sen iki sen unboxing Mas Gantol. Kasmu RDW Mas. Oh, iya Mas. Hari ini listriknya padam lur. Jadi kita unboxing nggak bisa apa? Ngelut. Cuman kita buka aja ya. Di unboxingnya kurang sempurna lur, nggak bisa ngelut, listriknya mati. Ini GT Lab NS 9000 ada lur. Nah, ini ada 2004. Model terbaru kita al. Apa nih kita al? Terbaru GT Lab HT 4800 NS 15.000 dua woman ya power ya. Wah wes buka tol bener jero nih. Ini yang ready NS 9000, GT Lab NS 9000 ready. Terus 4 channel HT 4800. 1004. Terus yang ini DLMS dulur. DLMS. Untuk FA series Selasa nek gak Senin mendarat. Bagi yang inden bagi yang apa? Mau kebagian bisa inden dulur. Barangnya gak banyak. Masing-masing unit cuman 7 piece. GT Lab HT 4800. Baca piro ini? Oh iya. Tak lihat speknya di buku manual. John, gundel aja. Kita buka model HT 4800 4 ohmnya 1200 watt, 4 ohmnya 1200 watt. Ini untuk mid high dulur. Jadi untuk 12 inci bisa, untuk
10 inci bisa, untuk high bisa. Ini GT Lab yang baru. Harganya murah. Harganya piro ya? Aku belum dikasih harga ya. Belum dikasih harga sama bose. Nanti harganya menyusul lur. WhatsApp mawon. Yang ini juga belum dikasih harga saya. Kalau yang ini saya nggak minta, cuman dikirim. Gak popo lah. Mudah-mudahan laku. Ini juga anjir. Kalau yang ini di LMS. Kita buka lur, kita buka. Berarti sih tanggal 1004 ya tinggal dal. Betul. Ngecil. Wah anjir, kon unboxing gak mending. Anyar lur iki lur. Terbaru lur. Apa merek iki? GT Lab. Nah ini DLMS RDW tipe tipe berapa kecil? Bukan cil. DLMS dulur. Digital Management Loudspeaker System. Bukan. Ini RD2.6 dulur tipenya. RD2.6. Jadi 2 input 6 output. Sijine cil. Sijine apa wae cil? Sijine. Sini. Ya. Yeah. Tae. Iki opo? Padha iki. Ya wis padha, ya wis gak usah cil. Ayo tol. Wis buka. Cek lur, tenang lur. Dan bukan lo. GT Lab NS 15.000. Loh, jerone ya, aneh OTT-ne lho. Beli power bonus OTT. Senanya iki. Kipase iso buang. Finale piro? 0 lupa 6 tuwolu. Sik kleru iki. 0 0 lupa mau 6, 2, 2, 3, 10, 11 finalnya 11 set elkone, piro itu loh 1580 volt elkone banyak mosfetnya nggak w 82N25 2 biji enggak, ini konco spek trafonnya 130 volt 130 volt CT. Loh, bonus OTT lo, Jon. OTT-ne lo. Sistem pendinginnya bisa buang lebih adem. Finalnya 7 set pakai apa ini? TTC 5200. MOSFET-nya ada 4 82N25. Terus bagian yang sering rusak ini udah diubah ya, udah dipendingin lur. Kiproke double, trafonya segini. Wah, kalau harganya belum tahu ini, belum dikasih harga sama bos ya.
Masalah harga nanti ya nggih, menyusul. Ganti sin ki John. Kan John. Ganti. GT Labate 4800. Ding-ding. 4 channel iki. Duh, uning-uning apa guys iki, guys? Wah, padha ana apa nih tahu sini. Bonus tahu isi. Kelas H, iki kelas H tol. Kelas H 3 step. Finale enggak ya apa iku enggak eroh nek gak dibuka. Nek jero ngene lho, ngepit. Murah iki hargane. Gungruh regane, Lur. Ora dikira rego e. Lafone biru. Lafone ya. Empo. Listrike mati ndak iso ngelut. Listrike padam enggak bisa ngelut. Anyar ya iki berarti. Oh, sing paling murah iki. Sege jenangan sip iki. Kipase papat. Sekitar 15.000. Oke. Oke lor, vlog kali ini saya akhiri. Makasih sudah ditonton. Assalamualaikum.